Siok Galeri kembali, Sikidau Hengki, ancang-ancang di sana.
lepaskan Jurwis, ulangi lagi 1, 2, dan 3 serangan Galini. Lemas saja Sansan, namun masih mampu dikembalikan oleh sayang Galini, bola melambung jauh di luar lapangan, mengubah kedudukan poin menjadi imbang sama 8-8. 8 sama menurunkan angka dari dua tim. Kita lihat pemilik tempat darah 3 dari Dawang tersiap untuk melepaskan Jepris kencang, Jepsut yang dilepaskan sehingga mengubah poin bagi Dawang menjadi 9-8. 9-8 menurunkan poin bagi kedua tim. Masih Dawang kali ini di sana kita lihat tersiap ancang-ancang angkat bola tinggi-tinggi. Lagi kali ini sementara servisnya masih gagal, tidak mampu melewati net, mengubah kedudukan poin menjadi 9 sama kedudukan angka bagi kedua tim. Kita lihat kembali lagi bersiap panjang-panjang sementara Hadi sudah kali ini masih angkat bola tinggi. Niko maksudnya lagi kita lihat Niko kali ini yang akan melakukan JPS. Baik, lemah saja, dapat diterima dengan sempurna umpan baca kali ini. Memang satu tembakan yang cukup menawan dilepaskan oleh Bagja namanya. Mengubah kedudukan poin menjadi imbang sama 10-10. Lagi bersiap kita lihat Bagja ancang-ancang dan timang-timang bersiap untuk melepaskan terpi. Sudah lepaskan terpi, baik terima Heri umpan Sario yang ditujuk Budi. Kembali keluar lapangan, tembakan yang dilepaskan oleh Budi mengubah kedudukan angka kali ini menjadi 11-10. Kali ini masih di sana Bagja tersiap-siap melepaskan Jepis. Lemah saja cukup baik umpan lagi hari. Mengubah kedudukan angka menjadi 16-15.
16-15 berhubungan poin sementara Bali di Samsan Bison di sana bersiap panjang-ancang angkat bola tinggi-tinggi pasukan Jamsup diterima Heri cukup baik umpan Hadi pada Hengki yang dituju langsung dikembalikan jauh lambung masih kali ini umpan saja pilihan lemah di sana masih mampu menjangkau bola satu banding masih saja didapatkan satu banding sehingga menghancurkan mahliga rumah tangga daripada pertahanan Binesta mengubah kedudukan poin menjadi 17-16 kali ini Benny terima kembali umpan Jamil yang itu dilanggar maka dikembalikan cukup baik namun sayang kesalahan tanpa kedudukan dilakukan oleh pemain kedua super siapa tidak pada bukan Diko namanya tidak mati Satu. Lagi kembali kita lihat tersiap. Lagi kali ini Shin Bis sudah berbunyi. Sudah angkat bola tinggi Firman pada bangsa. Bombastis luar biasa memang amazing spektakuler yang subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. MC Sari begitu Bapak. Begitu Bapak. Lagi wow. Memang satu penempatan bola yang dilepaskan mengubah angka kali ini menjadi imbang sama kuat sama hebat sama tegak macam tegaknya hukum bentong tiga bola lagi umpan luar biasa kali ini Sansan bisa nyari tuju boy dilepaskan gawang kembali 29 Ya, dari kedudukan angka 21-19 sementara masih memimpin 2 poin di depan Dawa atas Binesta di akhir akhir set yang kesal dan Dawa mampu memenangkan pertandingan kali ini sehingga akan menantang tim yang sudah memenangkan pertandingan di hari sebelumnya yaitu Arwana Imta. Wajib siap kita dari sana. Ancang-ancang Firman sudah cukup baik memang dari sana. Umpan jatuh berada luar biasa kali. Pukulan yang dilepaskan oleh suami Anya Geraldine ini mengubah angka menjadi 20-21. Tersiap kembali kali ini kita dari sana. Kembali kita main Bilesta. Ancang-ancang. Lagi bersiap. Sudah lagi terbaik satu kontrol yang cukup baik memang daripada pemain gawang mengubah angka menjadi 22-20 hari kembali umpan cara yang dituju lemah saya dikembalikan lagi masuk ke tempat umpan tinggi-tinggi oh yes oh no dua dua tiga dua dan angka lagi beradun sementara kali ini Bagas sudah masuk jam 2 lagi umpan luar biasa Budi masih mampu hang
Sementara kali ini sudah dapatkan jurnalis lebih baik terlibat di sana. Lalu rumah saja ketemu Budi angkat calon ketiru masih selamatkan melambung tinggi jauh. Lagi Dayang Armeji 2 rumah 2 1 Gimbay 1 main lari. Bagi tim Dawa untuk memenangkan cacang ke 1 batas Biresta suka tani ini. Kali ini kita lihat kedua tim tampak masih berkoordinasi agar supaya bagaimana bisa memenangkan pertandingan di sore hari ini. Iya, tentunya akan dimulai kembali dengan servis daripada pemain Dawa. Kita lihat siapa kali di sana. Jidan rupanya kali ini ancang-ancang. Jidan sudah diterima lagi satu bolan tiga. Tembakan Sakinah Mawadah dan juga Barahmah luar biasa dilepaskan oleh pemilik nomor punggung 6 segera tadi mudah menurunkan poin 22-24 sudah menangkap ini kembali di sana cukup baik dalam